Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di tempat bersejarah, yaitu Taman Makam Pahlawan yang berada di Desa Puncak Munafa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Berikut adalah nama-nama pahlawan yang telah dimakamkan di tempat ini. Pahlawan pertama bernama Raufa, sang veteran yang berdarah Bugis. Raufa beragama Islam, ia lahir pada tahun 1902 dan gugur pada tahun 1921. Usia yang cukup belia, ia wafat dalam perang melawan Belanda saat Belanda berusaha memasuki kawasan Kolaka. Pahlawan kedua yakni Halida. Pahlawan kelahiran Tanah Wajo ini lahir pada tahun 1898. Ia pun wafat di peperangan yang sama dengan almarhum Raufa. Para penjajah didorong mundur oleh pejuang yang tangguh. Pahlawan yang ketiga yang telah dimakamkan yakni Tamu. Pria berdarah campuran Tolaki dan Bugis ini merupakan pejuang yang sangat dihormati. Ia wafat pada saat Jepang ingin mengambil paksa tanah dan rempah-rempah yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Tidak diketahui pasti tentang identitas sang pejuang. Nama pahlawan keempat yakni Abdul Rahman. Ia lahir pada tahun 1854 dan meninggal di tahun 1943. Sang veteran yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan ini meninggal di usia senja. Ia termasuk veteran yang selamat pada saat menghadang atau menghalangi Belanda masuk ke daerahnya. Semua keluarga veteran yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan mendapatkan santunan dari Dinas Kabupaten Kolaka Utara sebesar 5 juta.